This is for you. Apa ini? I'm so tired of being here. Supports my own mind. Tireless being here. And I have to leave. Ini lagu aku juga deh, kesukaan aku. Oh iya, banyak. Kamu memang banyak kok sukanya. Tenang aja. This tweet is just too real. Ini aku bilang lagu sedih banget ini. Oh ini bukan yang tadi, bukan yang Tio. Berarti ini. Yang ini benar. Nanti yang tadi koreksi. Ini benar, oke. Okay. Lagunya video klipnya di atas itu perahu apa? Bukan di atas genteng. Oh, genteng. Dia pakai baju gitu dia. Gitu. There's just too much of time can I erase. Ini ceritanya lagunya tentang apa sih, Bu? Manusia yang abadi, perasaan yang abadi. Lupa saya, Pak. Minum. Find a way of your tears. And I love you with every one of your tears. Aku bilang this is for me. This is for me or for you? Makanya aku bilang lagunya sedih banget. Yang main piano siapa sih? Disional doang. Yang teriak. Pop ini lebih kayak pop. Iya, pop ya, kan? Nggak tahu kalau lagunya. Soal aku belum pernah denger yang dia tuh nge-pop gini, ada agak nge-pop gitu, nggak pernah denger. Ya kan pop banget ya kan. Yang biolanya udah gak ada ya? Pasti disuruh bilang, turunin sedikit gitu ya. Turunin jadi pop lah dikit gitu, biar ada yang banyak yang ini. Swimming home. Identitasnya yang teng tong itu identitasnya Evanescence kayaknya ya. Musiknya kan dia teng tong nadanya. Uh-uh.
Habis. Habis. Oh, ini aku tahu, aku tahu. Kenapa? Tadi your stay itu. Star. Gak berani. Duduh. Susah banget kayak ngomong star gitu berantakan suaranya. Tan 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 tan. Wah. Habis tur kita. Oke. Jadi merupakan konser dari Evanescence yaitu bertajuk Synthesis Live yang diselenggarakan pada tahun 2017 sampai 2017. Oke, tanggapan mereka gimana tanggapannya? Bagus lah. Ya oke lah. Aku lebih suka aslinya lah, nggak yang iya. Walaupun bukan berarti jelek. Kan? Iya iya, nggak berarti. Kan kalau untuk beda iya. Emang jadinya biasanya. Bukan karena saya membosankan atau nggak suka, tapi karena enaknya sambil tenang, santai. Makanya penontonnya kan. Nggak yang tempat-tempatan, nggak yang tubruk-tubrukan, tapi itu kayaknya emang pas ada yang dengeran emang sih enak kan nonton tuh nyender set iya nih, kalau ini nyender langsung enak kok misalnya bangunnya tumbang jadi feelnya aku mungkin beda Bu, yang asli sama yang kesini dinikmatin pada saat mungkin cuaca mendung gitu kan, mendayung-dayung tapi kalau menurut aku memang emang jualnya vokalisnya yang ditunjolin. Apalagi kan kalau misalnya perkes gini kan yang benar-benar lebih ditonjolin lagi ya suaranya Emily-nya. Sedih sih ada emang beberapa yang lagunya yang nggak pernah denger sih, tapi ada yang beberapa sih yang enak ya. Yang paling suka? Kalau kakak paling suka yang mana? Kakak yang suka yang Immortal. Acurang. Alamu ya. Ini deh aku deh. Satu lagi tuh Bu, selain Immortal yang
Yang agak itu satu lagi siapa? Litium. Oh iya iya, iya litium. Iya benar-benar litium. Itu lagu-lagu SMA banget, lagu-lagu sedih banget, lagu-lagu patah hati. Hai, buat kalian butuh foto dan video dokumenter, company dan personal profile, promotion dan review produk, hubungi kami ya di Titans One Studio. Cek linknya di deskripsi di bawah ya. Oke, bye.